Setelah Papua wilayah pesisir menolak OPM dan KKB, kini masyarakat Papua wilayah pegunungan yang juga mulai jengah dengan kekerasan yang kerap kali dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata mendeklarasikan penolakan mereka terhadap kelompok separatis tersebut yang mengusung tema penolakan tindak kekerasan. Adapun yang menjadi perhatian utama masyarakat dalam deklarasi tersebut adalah menyatakan menolak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok KKB serta mendukung penuh tindak penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI Polri. Selain seruan dalam spanduk tersebut, Pendeta Giman Magai juga meminta kepada TNI dan Polri wajib menjaga masyarakat yang melakukan aktivitas kerja pendulangan dan yang melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara berkebun di area perkampungan di Utikini hingga di Banti 1 dan Banti 2. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh personil TNI Polri wilayah Tembagapura, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta para kepala suku dan warga masyarakat yang berjumlah sekitar 150 orang. Masyarakat Tembeli Bandi, masyarakat pendulangan, untuk ini lari sampai Tembepi. Atas nama masyarakat bahwa kami masyarakat yang ibu-ibu kasihan, ibu-ibu tidak punya pekerjaan, ada di dulang, di kali. Jadi mereka sendiri yang deklarasi ini untuk demi masyarakat mereka aman dan nyaman. Mereka dulang, hidup, keluarga jamin, istri, anak jamin, sekolah, semua baik, itu penting. Maka masyarakat yang kali kabur, ya masyarakat yang mereka sendiri yang deklarasi untuk teman-teman yang di luar, jangan datang di tengah masyarakat. Dari Papua, Tim Liputan melaporkan.